dibising, berisik jadi gak asik. Pengen tidur malah pusing, jadi terusik. Nyepot, nyepot, jawot, jawot. Pluralisme Hidayat Didik. Tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Hidayat Nur Wahid, Didik Junaedi Ramini, menggelar lomba foto atau video mirip duet nomor 4 ini. Acara ini diramaikan dengan penampilan Kojek, rapper Betawi. Kojek menyajikan beberapa lagu hip-hop ala Betawi yang memotret segala masalah Jakarta. Muncul pula drama Betawi Seni Babak. Iya bang. Nah, kan drama ini menitip pesan agar masyarakat Jakarta bangkit dan terus beraktivitas. Menurut Hidayat Nur Wahid, penampilan para pemuda Jakarta ini merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat Jakarta, khususnya Betawi, yang perlu diapresiasi. Hidayat menambahkan, apresiasi ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan atas pluralisme. Ini juga ruang di mana kemudian kebudayaan itu kita apresiasi. Karenanya salah besar kalau ada orang yang takut dengan hadirnya Hidayat Didik, seolah-olah kemudian pluralisme akan hilang. Seolah-olah keberagaman akan tidak ada di Jakarta. Seolah-olah Jakarta tidak akan inovatif dan tidak akan bisa berkembang. Itu pasti salah besar. Beberapa hari sebelumnya, pasangan Hidayat Didik juga menerima kebulatan tekad sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai profesi dan daerah. Dari Jakarta, Rizwan Emdin, Agung Mukti Nugroho, TVNila.com.